Nilai setengah ditambah 3 log 8 dikali 2 log 3 ditambah 4 log 5 dikurangi 4 dikali 9 log 45 adalah. Oke, kita tuliskan dulu soalnya. Setengah ditambah 3 log 8 dikali dengan 2 log 3 ditambah 4 log 5 dikurangi 4 dikali 9 log 45. Oke, berikutnya kita ubah bentuk 8, bentuk 4, dan bentuk 9 ini ke bentuk perpangkatan. Kita ubah dulu ya. Di setengah ditambah 3 log 2 dipangkat 3 dikali dengan 2 log 3 ditambah 4 itu kan 2 kuadrat ya. 2 pangkat 2 log 5 dikurangi 4 dikali 3 kuadrat log 45. Oke, berikutnya kita gunakan sifat ya. Sifat yang akan kita gunakan adalah sifat ini nih. Tulis di sini ini aja ya. Sifat yang akan kita gunakan. Sifat yang pertama adalah A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Dan sifat yang keduanya adalah A dipangkat M log B sama aja dengan 1/m dikali A log B. Nah, kita gunakan dua sifat ini. Otomatis yang ini berubah nih. Jadi, setengah ditambah 3-nya jadi ke depan. 3 dikali 3 log 2 dikali dengan 2 log 3 ditambah setengah 2 log 5 dikurangi 4 dikali setengah dikali 3 log 45. Nah, berikutnya kita gunakan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah untuk yang ini nih. Ini kan bentuknya penjumlahan ya. Bentuk penjumlahan, bentuk yang ini nih kita ubah dulu nanti ke bentuk perpangkatan. Lalu karena penjumlahan kita gunakan sifat logaritma A log B ditambah A log C. Ini akan sama dengan A log B dikali C. Kita gunakan sifat ini. Oke, berarti ini setengah ditambah 3 dikali 3 log 2 dikali dengan 2 log 3 ditambah. Nah, si setengah ini kita ubah dengan menggunakan sifat ini nih. Kan kalau n-nya di sini di depan log, maka dia berubah menjadi pangkat. Ini pun sama, kita ubah menjadi pangkat. Berarti menjadi 2 log 5 pangkat setengah ya. Dikurangi 4 kali 4 kali setengah berapa nih? 2 ya, berarti 2 dikali 3 log 45. Kita tulis 2 dikali 3 log 45. Oke, berikutnya kita tulis lagi setengah ditambah 3 dikali 3 log 2. Nah, ini kan penjumlahan nih, kita gunakan sifat ini nih. Karena ini bilangan pokoknya udah sama 2, berarti jadi 2 log 3 dikali 5 pangkat setengah kan sama aja dengan akar 5 ya. 3 akar 5 dikurangi 2, atau kita ubah menjadi duanya ke depan, masukin ke pangkat ya, jadi pangkat, berarti 3 log 45 pangkat 2 ini ya. Oke, berikutnya kita kalikan, ini kalian kesini, berarti setengah ditambah 3 dikali 3 log 2 dikali ini, kita kalikan. Nah, kita gunakan sifat yang ini ya. Jika kita punya A log B dikali B log C, maka hasilnya adalah A log C. Jadi B-nya saling coret. Kita
kan sama, k saling coret, kata kasarnya ya, secara kasarnya k saling coret, tinggal a log c seperti ini. Nah, kita gunakan sifat yang keempat, berarti yang ini berubah menjadi 3 dikali, ini duanya saling coret nih, tinggal 3 log 3 akar 5 dikurangi yang ini ya, 3 log 45 kuadrat. Oke, sama dengan 3 ini kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan aja ke sini. Ubah ke dalam bentuk perpangkatan, berarti setengah ditambah 3 log 3 akar 5 dipangkat 3 dikurangi 3 log 45 kuadrat. Oke, sifat berikutnya, ini sifat yang kelima yang akan kita gunakan adalah, ini kan bentuknya pengurangan ya, berarti A log B dikurangi A log C, ini akan sama aja dengan A log B per C, jadi bentuknya di pembagian. Nah, kita ubah yang ini ke dalam bentuk pembagian, maka akan sama dengan setengah ditambah 3 log 3 akar 5 dipangkat 3 per 45 dikuadratkan. Oke, kita sederhanakan lagi. Jadi setengah ditambah 3 log 3 dipangkat 3. Kita tulis 3 pangkat 3 dikali akar 5 kan pangkat setengah ya. Setengah dikalikan 3 dapat 3 per 2 berarti 5 pangkat 3 per 2 per 45 itu kan 9 kali 5 ya. 9 kali 5 berarti 9 kuadrat dikalikan 5 kuadrat. Kalikan dikuadratkan. Selanjutnya kita ubah lagi, setengah ditambah 3 log 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 per 2 per 9 itu kan 3 pangkat 2, dipangkatkan 2 lagi berarti 3 pangkat 4 dikali dengan 5 dipangkat 2. Oke, selanjutnya yang 3 dengan yang 3 kita operasikan, yang 5 dengan yang 5 dioperasikan. Di setengah ditambah 3 log 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 4, ingat berarti pangkatnya dikurangi, 3 dikurangi 4 tepatnya 3 pangkat negatif 1 dikali 5 pangkat 3 per 2 dikurangi, dibagi 5 pangkat 2, berarti 3 per 2 dikurangi 2. Dapatnya 5 dipangkat berapa nih? Minus setengah ya. Minus setengah. Nah, ini kita udah punya bentuk seperti ini. Nah, berikutnya kita ubah si setengah ini ke dalam bentuk perpangkatan tuh. Karena ini bilangan pokoknya 3, berarti kita ubah dalam bentuk 3 log berapa yang hasilnya setengah. Oke, 3 log berapa yang hasilnya setengah? Terus 3 log titik-titik yang hasilnya setengah. Ini kan kalau kita ubah dalam bentuk pangkat, ini sama aja dengan titik-titik sama dengan 3 pangkat setengah. Berarti si titik-titik ini sama dengan 3 pangkat setengah. Berarti ini kita ubah menjadi 3 log 3 pangkat setengah ditambah 3 log pangkat min 1 dikali 5 dipangkat min setengah. Ya, sama dengan, karena bilangan pokoknya udah sama dan ini penjumlahan, maka tinggal dikali ya. Tinggal dikali berarti jadi 3 log 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat min 1 dikali 5 pangkat min setengah, berarti hasilnya 3 log 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat min 1, setengah kurangi 1 dapat min setengah dikali dengan 5 pangkat min setengah. Oke, berikutnya kita ubah lagi menjadi 3 log yang ini min setengahnya kita keluarkan jadi seperti ini ya. 3 dikali 5 dipangkat minus setengah.
Tau ini hasilnya sama dengan setengahnya kita masukkan ke sini. 3 kali 5 kali 15 ya, berarti 3 log 15 pangkat setengah dipangkatkan lagi min 1. Jadi hasilnya sama dengan 3 log akar 15 dipangkatkan negatif 1. Ingat negatif 1 kita gunakan sifat yang pertama yang ini. Berarti menjadi negatif 1 dikali 3 log akar 15. Dan inilah jawabannya.